Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sama sih, it's different. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk hadir di kajian dan majlis yang mulia ini untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada manusia terbaik, panutan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah dan setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah berikan kemudahan kita dipertemukan di telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri Ustaz dan seluruh para jamaah. Ana Reza dari RSUD Kalideres yang akan, yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini serta dilanjut pada sesi tanya jawab. Selain itu, insya Allah untuk pembacaan tilawatil Quran akan dibantu oleh Akhi Febi dari RSUD Kepulauan Seribu. Lalu untuk kuis akan dipandu oleh Akhi Rosian dari RSUD Cipayung. Insya Allah pada kajian hari ini kurang lebih akan berlangsung selama 90 menit ke depan. Sebelumnya izin kami menyampaikan bahwa saat ini kami dalam program kajian rutin online tanya jawab RSUD Puskesmas DKI Mengaji yang insya Allah rutin diadakan setiap bulannya. Alhamdulillah kajian ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara RSUD dan Puskesmas di Jakarta yang terdiri dari RSUD Kebayoran Lama, RSUD Koja, RSUD Kepulauan Seribu, RSUD Tanah Abang, RSUD Taman Sari, RSUD Kalideres, RSUD Kemayoran, RSUD Kebayoran Baru, RSUD Cipayung, Puskesmas Kecamatan Matraman, Puskesmas Kecamatan Cipayung, Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung, Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Baik, ada beberapa maklumat sebelum memulai kajian pada siang hari ini, yaitu informasi mengenai adab dalam bermajlis khususnya pada kajian online pada hari ini. Yang pertama, dimohon kepada seluruh jamaah untuk ikhlas dan luruskan niat dalam menuntut ilmu, sehingga kita dapat manfaat atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Yang kedua, nama yang digunakan di Zoom menggunakan nama asli yang mudah dikenali. Yang ketiga, dimohon kepada seluruh jamaah untuk speakernya dinonaktifkan agar tidak mengganggu audio selama kajian berlangsung. Yang keempat, kepada seluruh akhwat dimohon untuk dinonaktifkan videonya selama kajian berlangsung. Yang kelima, dihimbau mencatat faedah ilmu dari Ustaz. Yang keenam, pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat Zoom atau raise hand. Yang terakhir, di akhir sesi akan ada quiz dan berhadiah menarik untuk para jamaah. Alhamdulillah pada siang hari ini Ustaz kita sudah hadir di tengah kita, yaitu Ustaz Taufik Riza Basalamah. Dan pada siang hari ini juga kajian akan membahas mengenai tauhid dengan lanjutan pertemuan kita yang ketiga, yaitu mengenal bahaya dan dosa syirik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Taufik Riza Basalamah untuk menyampaikan materi. Tafadhol, masykur. Barakallahu fiik. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat
Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhaiin kita bersama mereka. Amma ba'd, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sensitif, tentang dosa syirik. Yang para nabi, para utusan Allah, mereka benar-benar mencemaskan dosa ini, penyakit. Kadangkala muncul pertanyaan, mana yang lebih dahulu, kesyirikan atau tauhid? Yang ikut teori Darwin, yang mengatakan bahwasanya manusia adalah keturunan monyet, dia tentunya dia akan mengatakan dulunya manusia nggak kenal sama Tuhan. Tapi ini teori yang tidak benar. Secara akal, secara penelitian, dan secara agama, nggak ada ceritanya terjadi evolusi dari kera menjadi manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jelas. Dia adalah manusia yang pertama. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada para malaikatnya, Inni ja'ilun fil arti khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa Adam alaihissalam? Bagaimana Adam mengenal Allah Azza wa Jal? Mengenal Allah Nabi Adam alaihissalam. Nabi, Nabi beliau. Dan Allah berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka dikatakan awal terjadi kesyirikan itu di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam, kulluhum ala tauhid. Mereka semua mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu muncul benih-benih kesyirikan. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa kesyirikan itu bermula dari kultus kepada orang-orang soleh, cinta yang berlebih kepada orang-orang soleh, yang dimanfaatkan oleh iblis. Ingat, iblis telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam bersama istrinya dari surga. Namun Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada anak keturunan Adam alaihissalam untuk balik ke surga. Dengan cara apa? Iblis memanfaatkan kecintaan mereka kepada orang-orang soleh itu agar mereka membuat patung-patung dari orang soleh. Kita lihat ya, untuk dikenang dibikin patungnya. Kita lihat orang-orang besar pada dibikin patungnya. Itu awal cerita kesyirikan di muka bumi. Mereka bikin patung bukan untuk disembah. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ini kan patung enggak disembah. Iya, tapi bikin patung itu enggak boleh walaupun tidak disembah. Karena Rasulullah SAW
menceritakan bahwasanya orang yang paling dahsyat adabnya itu al-musawwirun. Tukang-tukang rupanya, tukang bikin-bikin patung, tukang-tukang bikin gambar bernyawa. Mereka bikin tuh di masa kaumnya Nabi Nuh hanya untuk mengenang, bukan untuk menyembah. Enggak ada. Mereka untuk mengenang, ketika ngelihat orang-orang soleh ini, oh mereka termotivasi beribadah, akhirnya mereka tambah ibadahnya. Betul, itu terjadi. Artinya tujuan mengenang agar termotivasi untuk mencontoh mereka, itu sempat terjadi. Tapi setelah generasi itu meninggal dunia, datang generasi yang baru, yang gak tahu apa-apa, maka kemudian datang lagi iblis mengatakan, dulu nenek moyang kalian tuh, nenek moyang kalian, kalau gak turun hujan, mereka butuh pertolongan, maka mereka minta kepada berhala-berhala ini. Kemudian terjadilah kesyirikan. Ahibati fillah, apa itu syirik? Syirik itu memalingkan ibadah yang sejatinya hanya untuk pencipta langit dan bumi, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dipalingkan kepada selain Allah, diberikan kepada selain Allah. Itu syirik. Dia beribadah kepada Allah dan dia juga beribadah kepada selain Allah. Jadi orang ini mungkin saja sholat, mungkin saja haji, mungkin saja puasa, mungkin rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, tapi dia melakukan tindakan yang seharusnya itu hanya untuk Allah. Jadi dia menduakan Allah Azza wa Jalla. Seperti berdoa, memohon kepada selain Allah, menyembelih binatang untuk selain Allah Azza wa Jalla, menyembelih sapi, menyembelih kambing, atau menyembelih ayam pun. Karena dalam hatinya ada perasaan mengagungkan terhadap orang tersebut, dia sembelih. Walaupun baca bismillah, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Padahal ikrar dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata dia berikan kebalasan Allah. Bernadar, istighatha, meminta pertolongan kepada selain Allah terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka itu bentuk-bentuk kesyirikan. Dan syirik ini ada dua macam atau tiga. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Di antara syirik kecil itu ada syirik yang tersembunyi. Taib, ahibati fillah. Bicara bahaya dari syirik ini, karena sesungguhnya dari semua dosa yang dilakukan manusia, semua dosa, membunuh, memperkosa, diperkosa itu perempuan, kemudian dibunuh, kemudian dibuang, kemudian apalagi yang kau sebutkan dosa-dosa yang menjijikkan, berzina, LGBT, dari semua dosa-dosa yang engkau bayangkan keburukannya, ketahuilah yang tidak diampuni sama Allah kalau orang itu mati bawa dosa itu adalah syirik. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 46. Naam. Di surat An-Nisa ayat 48 ya Afan. An-Nisa ayat 48. Naam. 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru
يغفر أن يشرك به ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Nah, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Allahu Akbar. Dan dosa syirik ini diremehkan oleh penduduk bumi. Coba kita lihat. Dari hampir 8 miliar penduduk bumi ini, berapa persen di antara mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Nggak sampai 25%. Sisanya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Padahal ini dosa yang tidak diampuni. Bicara kezaliman, kita kalau ada orang zalim, penguasa yang zalim ya, dia umpamanya mengambil harta milik rakyatnya, memenjarakan mereka, mungkin juga membunuh mereka. Dibandingkan dengan syirik, maka syirik itu lebih zalim. Bahkan kezaliman yang paling besar itu melakukan kesyirikan. Jadi kalau bicara zalim, orang zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Ini orang zalim nih. Dan yang paling zalim adalah orang yang memberikan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Luqman ayat 13? Nah. Surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nah, artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Subhanallah, jemaah. Kalau kita menilik sila pertama di Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tauhid. Jadi orang kalau kemudian meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mengatakan Tuhan itu 3, 4, 5 atau berapa jumlahnya, dia punya sesembahan selain Allah Azza wa Jal, maka ini sebuah kezaliman yang nyata. Makanya kalau mau dibandingkan dosa syirik, kadang-kadang kita jemaah, kalau dengar ada perampok ngerampok kemudian membunuh, iya, itu perbuatan yang jahat, keji, pantas dibunuh pelaku. Bagaimana kalau antum mendengar ada orang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan? Kita secara manusiawi akan melihat
yang pertama itu lebih parah. Padahal sebenarnya yang lebih parah itu yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Dan ahibati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang keutamaan tauhid, bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang berbuat amal soleh, melakukan banyak kebajikan, bahkan satu negeri Indonesia memberikan sanjungan kepada orang itu, hebat. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, semua amal soleh dia, semua kebaikan, kebajikan yang dia kerjakan gugur, nggak ada gunanya. Lu gimana Pak Ustaz? Itulah syaratnya. Kalau mau masuk kerja, syarat menjadi PNS, umpamanya tertulis syarat utamanya itu adalah warga Indonesia. Kemudian syarat yang kedua disebutkan, dia harus S1, lulus tes apa semua, macam-macam. Kalau ternyata dia lulus tes, semua dia lewatin, kecuali satu, dia bukan warga Indonesia, mungkin dia jadi PNS? Gak mungkin. Itu syarat utama. Syarat utama. Maka Allah katakan di surat Al-An'am, ayat 88, setelah menyebutkan tentang para nabi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di ayat 88. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Sebelum ayat ini Allah menyebutkan para nabi. Kira-kira ada 18 nabi. Yang kita tahu nabi itu orang-orang pilihan. Orang-orang baik. Orang-orang yang bersemangat beribadah, membantu orang lain, menegakkan kebenaran. Tapi Allah katakan, walau asyraku, jikalau mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Semua yang mereka kerjakan, gugur. Sholatnya, puasanya, hajinya, sodakohnya, berbakti sama orang tua. Ini orang suka silaturahim, suka menegakkan kebenaran, membuka lapangan kerja, membantu fakir miskin. Walau asyraku, siapapun orangnya, gak pandang bulu, apabila mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum makanu ya. Jadi ketika berbincang tentang kesyirikan, kita berbincang sesuatu yang sangat membahayakan, yang perlu dibicarakan di semua media berita. Kita ini kadangkala urusan-urusan remeh jadi trending topic. Ribut satu Indonesia jadi berita utama. Syirikan harusnya jadi berita utama. Kenapa? Kita ingin saudara-saudara kita masuk surga. Kita enggak ingin mereka kerja capek, lelah, amilatun nasibah, bekerja keras, capek, letih, tasla narun hamim, masuk neraka yang panas. Ahibati fillah, di surat Az-Zumar ayat 65. Allah Azza wa Jalla menyampaikan pesan
kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa pesan? Nah, silakan dibaca. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Allahu Akbar, jemaah. Ini pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jelas tentang bahaya kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika. Dan benar-benar telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi, para utusan Allah sebelum engkau. Apa pesannya? La in asyrakta la yahbatanna amal. Jikalau engkau melakukan kesyirikan, maka gugur semua amal. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi. Subhanallah, jemaah. Allah sebutkan tentang bagaimana ruginya orang-orang kafir ini. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jal. Al-Ma'idah ayat 36. Di surat Al-Ma'idah ayat 36. Ini berkaitan bagaimana Allah gambarkan kerugian mereka. Orang itu kalau berbuat salah, kemudian dia akan dihukum. Ada usaha untuk menyelamatkan diri. Dengan sewa pengacara, mungkin dengan bayar denda, atau apalah. Pokoknya aku bisa selamat. Makanya kadang-kadang orang itu dikasih pilihan harta atau nyawa, dia katakan, udah harta aku ambil semua, yang penting jangan diganggu. Hartamu, keluargamu, atau nyawamu. Kalau sudah, engkau ambil tuh harta, engkau keluarga, engkau ambil, yang penting aku jangan disiksa. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'idah ayat 36 tentang penyesalan orang-orang musyrikin? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. طيب, lanjutkan ayat yang satunya, lanjutkan yang sesudahnya. 37. Naam. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بارك الله فيك. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sesekali tidak dapat keluar darinya dan mereka mendapat azab yang kekal. Allahu Akbar. Bagaimana mereka teriak-teriak minta keluar dari neraka. Mereka siap menebus diri mereka. Dengan apa? 1 triliun, 2 triliun,
1.000 triliun. Sekarang kita lihat ada orang-orang kaya punya duit 3.000 triliun, anggap 10.000 triliun. Kalau engkau punya bumi ini sepenuhnya milikmu, wa mithlahu ma'ahu, dan engkau punya dua, punya bumi dua, lalu ditawarkan dalam rangka menebus dirinya dari azab Allah Azza wa Jal, ma tuqbila minhum, enggak diterima, enggak bakal diterima. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ahibati fillah, dan ada sebagian orang yang mengakunya muslim, tapi dia berpandangan bahwasanya surga itu buat orang baik. Mau muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau Nasrani, mau apapun agamanya. Iya, betul. Surga itu buat orang baik. Dan tadi kita udah bahas, gak pantas lah orang zalim masuk surga. Gak pantas. Ini orang zalim masuk surga, na'udzubillah. Dan kita sudah tahu, kezaliman yang paling besar itu syirik. Sebaliknya, kebaikan yang paling utama itu adalah tauhid. Kadangkala kita ini punya standar kebaikan yang gak tepat, sehingga kita berpikir, ini orang baik. Apanya yang baik? Dia melakukan kesyirikan. Allah yang kasih rezeki sama dia, Allah yang kasih rumah sama dia, Allah yang menciptakan jantung dia, lisan dia, kedua matanya. Dia minta masalahin Allah Azza wa Jal. Dikatakan orang baik, orang zalim. Makanya kalau ada yang berpendapat nanti di surga akan ketemu sama fulana dengan agama yang macam-macam, ya, sama ketemu fulan di surga macam-macam. Emangnya surga punya siapa? Emang punya ustaz? Ustaz menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Kan bukan. Iya. Makanya kita enggak boleh ngomong sembarangan. Orang itu berbicara dengan landasan, bukan pakai perasaan. Kalau ngatur negara ini pakai perasaan, gak pakai aturan, yang ada gak jalan. Makanya bicara agama, engkau ikuti aturan. Landasannya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 72. Di surat Al-Ma'idah ayat 72. Kenapa dikatakan orang kafir itu, orang musyrik itu gak akan masuk surga? Walaupun baik, walaupun baik. Tadi udah dibahas, kezaliman yang paling nyata itu kesyirikan. Amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan gugur. Gak akan ada kebaikan dari dia nanti. Kalau dia mau menebus diri dari azab neraka, gak cukup dunia dan isinya ini. Kemudian Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 72. Apa kata Allah? Ini vonis dari Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Now. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأوى النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata,
Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang jalim itu seorang penolong pun. Nih jemaah, ini keputusan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan bisa dibuktikan kebenarannya. Allah katakan tentang kafirnya orang-orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Bukan. Yesus itu manusia. Dilahirkan dari rahimnya Maryam. Oh iya Ustaz, gak ada bapaknya. Nabi Adam gak ada bapak, gak ada ibunya. Manusia. Makan. Hidup bersama manusia. Dan sedangkan Nabi Isa mengatakan, Tuhanku dan Tuhan kalian itu Allah. Kok bisa-bisanya kalian menganggap aku anak Tuhan? Lalu Allah katakan, innahu man yushrik billah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah. Ini ada orang-orang yang kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Jawabannya Allah. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam beribadah. Tadi sudah dibahas di awal bahwasanya syirik itu dalam ibadah adalah menjadikan sesuatu yang khusus milik Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang mengatakan ada pencipta selain Allah, orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah lah. Terus kenapa kok harus ada berhala-berhala? Oh, mereka hanya pemberi syafaat. Maka Allah katakan, innahu man yushrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi aljannah. Maka pasti Allah mengharamkan orang itu masuk surga. Di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Enggak bakal keluar dari api neraka. Jadi ahibati fil, ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa malil zalimina min ansar. Orang-orang zalim enggak ada penolong buat mereka. Mereka mau bersatu padu, membikin satu kekuatan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Cukup tauhidkan Allah. Jangan melakukan kesyirikan. Ahibati fillah, dan jangan main-main ya dengan masalah syirik ini. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doa yang beliau panjatkan, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala itu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka Nabi pun berdoa jangan sampai dia dan anak keturunannya melakukan kesyirikan. Pernah kita berdoa jemaah, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim menjadi cemeti buat kita. Kalau itu Nabi aja doanya kayak gitu, bagaimana dengan kita? Jadi itu syirik besar yang pelakunya keluar dari agama walaupun dia masih pakai baju muslim. Yang pelakunya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka. Yang semua amalannya gugur, batal. Enggak ada gunanya. Jadi jangan berpikir kalau orang sholat itu gak akan pernah melakukan kesyirikan. Tadi udah dibacain. Bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Dan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sama. Kalau engkau melakukan kesyirikan, batal. Kemudian pelakunya, pelaku kesyirikan besar itu, ya dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Dan gak akan pernah keluar dari api neraka. Adapun syirik kecil ini adalah beberapa tindakan, baik itu ucapan dengan lisan atau perbuatan dengan raga yang
dihukumi pelakunya melakukan kesyirikan. Seperti ucapan Masya Allah wa sya'a fulan. Tergantung kehendak Allah dan kehendak fulan. Jadi dia seakan-akan menyekutukan Allah dengan ucapan dia. Padahal dia enggak sebenarnya sih. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mengatakan Masya Allah wahda. Kemudian ucapan seseorang mengatakan bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan selain nama Allah. Dia mengatakan demi langit, demi negeriku. Itu termasuk syirik. Artinya seorang kalau hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian memasang jimat-jimat ya, yang dia menganggap itu sebagai sebab. Orang pakai jimat, dia tidak meyakini jimat ini sebagai pelaku pemberi manfaat dan mudarat, tidak. Tapi dia berpendapat bahwa jimat ini sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memotong yang namanya jimat-jimat yang ada. Yang kadangkala ditaruh di leher. Kita ngelihat loh jemaah, orang-orang non-muslim di sebagian tempat itu, anaknya dipakein gelang dari tali ya, atau dari benang merah. Kasih i, dalamnya dikasih sesuatu lah. Kemudian kadang-kadang perutnya dikasih semua. Apa tujuan mereka? Tolak bala. Tapi emangnya gak boleh saya tolak bala? Boleh. Tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Apakah Allah menjadikan yang seperti itu sebagai sarana untuk menolak bala atau tidak? Kalau tidak, ya jangan. Jangan pakai seperti itu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Pakai cincin boleh? Boleh. Tapi kalau dia meyakinkan cincinnya ini menjadi sebab rezeki dia lancar, apakah benar Allah Jalla Jalla menjadikan cincin itu sebagai penyebab rezeki itu lancar? Tidak. Maka hendaklah kita berhati-hati. Walaupun mungkin itu masuk syirik kecil, tapi dapat mengantarkan kepada syirik besar ketika dia meyakini bahwa cincinnya yang menyelamatkan dia. Kemudian ahibati fillah, ada syirik khafi. Syirik yang samar. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di antara bentuk syirik yang khafi yang tersembunyi itu adalah orang sholat, kemudian dia memperindah sholatnya gara-gara pandangan manusia, riya, tersembunyi. Dan untuk syirik yang tersembunyi ini, yang syirik kecil juga, Rasulullah SAW mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkal asghar, termasuk sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Syirik kecil itu adalah riya. Beramal tapi bukan buat Allah SWT. Dia muslim, salat, sedekah, berkorban, berangkat haji. Tapi kalau dia niatkan untuk mengharapkan pujian dari orang, maka enggak ada gunanya. Bahkan akan membahayakan ibadah dia dan diri dia. Ahibati fillah, berkaitan dengan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka, sengsara buat orang-orang yang sholat.
Loh, kenapa orang sholat tapi kok masuk neraka, celaka? Alladzinahum an salatihim sahun, alladzinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka adalah orang-orang yang sholat tapi lalai. Niatnya riya. Dan ini salah satu sifat orang munafikin. Mereka sholat, mereka beribadah, kumpul sama umat Islam, berpuasa. Tapi mereka tujuannya adalah mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kata Allah Azza wa Jal, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kalau mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dalam kondisi malas. Yura'una an-nas, riya' mereka. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, sedikit. Maka ahibati fillah, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari kesyirikan ini? Yang pertama tentunya kita harus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui bahaya syirik tadi, yang membuat seorang itu akhirnya tertarik untuk menyelamatkan diri. Ingat dulu waktu awal COVID-19, banyak dianggap remeh COVID nih. Bahkan di awal-awal ada yang mengatakan, oh COVID tuh gak laku sama orang Melayu. Cukup tuh orang Melayu minum empon-empon, selamat sudah. Bicara masker dulu, oh masker itu buat yang sakit. Yang sehat gak perlu. Jadi ketika seorang tidak tahu dengan bahaya sesuatu, maka akan muncul ungkapan-ungkapan yang kandungannya meremehkan sesuatu itu. Kan dia gak tahu. Maka kita setelah kita tahu tentang dahsyatnya kesyirikan ini, menakutkannya dosa ini, maka paling tidak ada usaha dari kita untuk menyelamatkan diri kita, untuk mengkaji, mempelajari mana yang syirik, mana yang bukan. Dan cara pertama adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Doa apa? Baca doanya Nabi Ibrahim tadi. Ujunubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Adapun berkaitan dengan syirik kecil, syirik yang tersembunyi, Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, berpidato beliau di hadapan kami. Lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, ittaku hadha syirk, fa innahu akhfa min dabibin naml. Wahai umat manusia, kalian bertakwalah, takutlah kepada syirik ini. Karena dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Kadangkala ada semut jalan di baju kita, kita gak berasa. Di peci kita. Sedangkan kesyirikan lebih tersembunyi daripada jalannya semut tadi. Lalu disebutkan ada Abu Bakar atau sahabat yang lain bertanya kepada Nabi SAW, wa kaifa nattaqih wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita sedangkan dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Kemarin orang-orang bingung, bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari virus yang kecil sekali, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Gak bisa tuh virus COVID ini gak bisa dilihat. Gimana cara menyelamatkannya? Kita lihat dokter-dokter pakai APD. Pakai APD seperti astronot jemaah. Mereka kenakan itu. Kenapa? Karena tersembunyi Ustaz. Karena tersembunyi. Maka kita perlu menyelamatkan diri.
Maka para sahabat bertanya, gimana kita menyelamatkan diri kita dari syirik ini sedangkan dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa mengatakan, Qulu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakan, Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu, jangan sampai melakukan kesyirikan yang kami ketahui, dan ampuni kami dari kesyirikan yang kami tidak menyadari. Jadi kita perlu berdoa, terus berdoa memohon kepada Allah selain mengkaji, mempelajari. Kemudian ahibati fillah, perlu ditumbuhkan di diri kita perasaan tentang buruknya kesyirikan, supaya kita takut. Orang itu kalau takut, maka dia akan menghindar. Makanya pada awal-awal COVID kan banyak orang yang gak takut, tahu-tahu mereka jadi korban. Maka perlu perasaan itu ada. Kemudian menumbuhkan perasaan bahwa kesyirikan itu menggugurkan amalan, artinya rugi, gak ada gunanya kerja, gak ada manfaat dan faedah kita beribadah kalau kita melakukan kesyirikan. Kalau itu syirik besar, semua amalannya gugur. Kalau itu syirik kecil, maka yang gugur adalah amalan yang berkaitan dengan syirik tadi, dengan riya dia umpamanya dia sholat zuhur riya, sholat subuhnya enggak, ya sudah, yang gugur adalah sholat zuhur. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau diutus sampai beliau mau meninggal dunia, beliau berusaha menjaga umatnya dari kesyirikan. Ketika beliau sakit parah, ya, sakit beliau kira-kira 14 hari. Kemudian beliau meninggal dunia. Salah satu istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau ini pernah hijrah ke Habasyah. Mereka pernah melihat gereja-gereja yang ada di Habasyah karena penduduknya adalah Nasrani. Menyebutkan bahwasanya di gereja-gereja itu ada banyak foto-foto, bukan foto ya, gambar-gambar, lukisan-lukisan dari pendeta-pendeta yang mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka adalah makhluk yang paling jahat di sisi Allah azza wajalla. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh itu masjid, dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah. Fala tattakhidu al-qubur masajid. Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan itu masjid. Mereka biasanya, kata Nabi SAW, kalau mati orang soleh, sawaru tilka suar. Kalau mati orang soleh, maka ditaruh gambarnya, dipasang di mana? Di gereja-gereja mereka. Ahibati fillah, mulai saat ini tolong jangan meremehkan kesyirikan. Ada lagi yang mengatakan, udahlah jangan bahas kesyirikan, nanti bisa memecah belah umat. Ahibati fillah, betul. Pecahnya umat yang awalnya satu di atas kesyirikan di masa Nabi SAW adalah dengan turunnya ayat-ayat tauhid, mengajak mereka mentauhidkan Allah, melarang mereka melakukan kesyirikan. Dan itu yang membuat mereka marah. Kenapa mereka dilarang melakukan kesyirikan? Sedangkan di Ka'bah ada 360 berhala. Aja'alal alihata ilaha wahida. Bagaimana dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak, sesembahan yang banyak jadi satu sesembahan? Ini hal yang menakjubkan. Maka ahibati fillah, ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita tentang bahaya kesyirikan, dan ajarkan kepada mereka apa saja bentuk kesyirikan, sehingga kita dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Ana kembalikan ke moderator. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang disampaikannya. Afan Ustaz, ana izin untuk lanjut nih ke sesi tanya jawab Ustaz. Nah, tafadhal, barakallahu fikum. Mungkin ada enggak
nanti di akhir mungkin ada quiz ya. Mohon izin. Nah, tafadhol. Dari Zoom ada yang right hand atas nama Afi Abdillah. Admin, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Ya, Ustaz, ana mau tanya nih Ustaz, kalau ada orang ya, dia sudah keluar dari Islam, kemudian kembali lagi ke Islam gitu Ustaz. Ya. Nah itu nanti start kedudukannya nanti tuh dia di akhirat seperti apa? Nah yang kedua, ini di keluarga besar ana ini ada yang dia tuh murtad Ustaz. Seperti itu. Nah, kemudian waktu itu sempat sih bilang, yaudah sini katanya mau ngucapin dua kalimat syahadat lagi. Cuma waktu itu ana punya pandangan ini nggak ikhlas karena waktu itu ada sifatnya kayak transaksional. Jadi dia terlibat hutang, minta dibantu, nanti kalau dibantu dia mau ngucapin dua kalimat syahadat gitu. Cuma ana berpandangan ini nggak ikhlas gitu Ustaz. Saya lantas dari keluarga punya pandangan kalau memang dia memang benar mau masuk Islam, jadi setelah syahadat dia mau disantrenkan gitu Ustaz. Nah, cuma ana kan belum tahu nih Ustaz tuh bagaimana menurut Ustaz nasihatnya seperti apa, apakah baiknya bagaimana gitu kalau seandainya mau membimbing orang yang kembali ke Islam. Dan kalau seandainya ada pesantren yang bersedia, yang misalnya untuk menanamkan kembali akidah Islam, mungkin ana minta referensinya Ustaz, kira-kira pesantren yang mana gitu Ustaz. Masya Allah. Nanti mungkin bisa Ustaz apa melalui admin nanti tolong di siap japri aja gitu, kira-kira pesantrennya apa kalau memang Ustaz keberatan kalau mengungkapin langsung. Nah jadi itu aja Ustaz pertanyaan ana Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Allah yang membolak-balikkan hati. Ana lihat ada fenomena murtad di masa sekarang ini yang dianggap wajar. Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu lebih ya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil amal. Segera kalian beramal. Artinya kalau dapat ilmu, dapat pencerahan, jangan cuma berhenti menjadi wawasan, tapi bagaimana berubah menjadi sikap dan amal. Badiru bil amal. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Nanti ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya murtad. Ada yang sore harinya masih ngaji, sholat, pagi harinya sudah murtad, sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Jadi dia mau jual agama. Maka kalau dia dikatakan, ya ada yang karena harta menjual keimanannya, ada yang karena pernikahan, macam-macam lah penyebab mereka menjual agama. Tapi yang jelas urusan dunia. Apakah orang yang muslim kemudian keluar dari Islam lalu masuk lagi ke Islam mungkin diterima sama Allah Azza wa Jal? Mungkin kalau Islamnya benar. Yang gak akan diterima kalau dia muslim, kemudian kafir lagi sampai mati. Adapun kalau dia mesti balik, karena ada di masa Nabi SAW, ada orang yang sempat masuk Islam di masa Nabi SAW dengan meninggalnya Nabi SAW sebagian murtad. Kemudian ada yang baik lagi Islam dan Islamnya benar, baik. Maka dia diterima sebagai saudara sesama muslim. Jadi yang terlarang itu adalah orang yang mati dalam kondisi kafir. Adapun yang masih masuk Islam, insyaallah Allah bukakan pintu taubat buat dia. Adapun tadi tentang salah satu keluarga yang dia butuh uang, kemudian dia siap menjual
keimanan dia, dia mau masuk Islam nih, asalkan dilunasin utangnya. Umumnya seperti itu. Maka tolong dicek kebenaran dia. Karena memang ada orang-orang yang awal keislamannya itu ikut-ikutan. Ada. Ada yang karena harta. Kemudian karena dia belajar, dikasih tahu, akhirnya dia jadi mukmin yang beneran. Makanya yang dilakukan keluarga Anda rasa sudah benar ya. Kalau memang dia benar-benar mau beriman, maka dia akan dimasukkan ke pesantren. Bicara pesantren, ini banyak pesantren. Di daerah Bekasi, daerah Jakarta, daerah Masya Allah. Hanya saja yang perlu dipertanyakan, umur berapa dia? Kita memang perlu pesantren jamaah untuk orang-orang dewasa. Rata-rata pesantren yang ada itu untuk lulusan SD dan SMP. Kayak kita di Jember, kita bikin perguruan tinggi. Jadi ada yang S1, ada yang persiapan bahasa. Itu bisa menjadi pilihan. Jadi intinya keluarga, karena kecintaan mereka. Jadi bukan memaksa jamaah. Karena kecintaan, ini orang muslim, cuma gara-gara urusan fulus. Dulu dia keluar dari Islam, sekarang mau dibantu, dia mau masuk ke Islam. Maka ketika dia niat masuk ke Islam, dipegangin, dikasih tahu. Ditanamkan keimanan yang sebenarnya. Sedangkan kita melihat banyak orang-orang mu'alaf masuk Islam, setelah masuk Islam dibiarin. Jangan. Rasulullah SAW kalau ada orang masuk Islam, maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, aqri'uhul Qur'an, ajarin dia baca Qur'an, wa faqihuhu fiddin. Fahamkan dia dengan agama. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Berarti ini tuh termasuk mempermainkan agama nggak Ustaz ya? Tadi kalau bicara dia itu pura-pura, tentunya namanya orang pura-pura itu main-main. Namun ada orang yang nggak main-main. Memang dia sedang mencari kebenaran. Dia keluar dari agama ini, masuk agama ini, dia cari mana yang benar. Kemudian apabila dia pernah Islam, kemudian dia keluar dari Islam, lalu kembali ke Islam dengan serius, jujur, maka insya Allah diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang tidak diterima, yang mati di atas kekafiran. Jadi ada orang Islam, kafir, kemudian Islam lagi, kemudian ketika mati dia kafir, ya udah, maka dia akan gugur semua amalannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Selanjutnya untuk Ukhti Yuni Azahra mungkin disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustaz. Keluarga besar saya masih percaya dengan bentuk-bentuk syiriknya. Seperti misalkan di malam-malam tertentu, katakanlah di setiap malam Selasa dan Jumat itu selalu menaruh sesajian di suatu tempat yang dengan keyakinan bahwa di tempat itu ada penunggunya seperti itu. Kemudian takutnya itu menjadi usil. Nah, saya tahu bahwa ini adalah suatu perbuatan syirik. Namun jujur saja, saya belum memiliki keberanian untuk memberitahukannya dengan cara bagaimana, Ustaz. Saya takut dengan cara saya memberitahukan kebenaran ini, takutnya hubungan keluarga menjadi renggang. Sekian, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Yang ditanyakan oleh saudari kita itu sampai hari ini masih ada di beberapa daerah. Mereka memberikan sesajian karena takut diganggu sama penunggunya. Ini bentuk peribadatan. Jadi dia beribadah kepada jin. Enggak, saya ini sholat. Iya, sholat. Yang namanya syirik itu adalah orang melakukan ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik.
Kalau dikatakan memberikan sesajen, untuk siapa? Jelas tadi untuk penunggunya, dalam rangka menyelamatkan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, maka jin itu semakin menjadi-jadi, semakin menambah mereka berbuat dosa, semakin menakut-nakuti mereka. Kalau mereka enggak pasang sesaji, besoknya digangguin. Jadi terus dia menjaga supaya orang itu terus melakukan kesyirikan. Dan masih banyak, jemaah. Ini bukan sesuatu yang dilestarikan ya, seharusnya ditiadakan. Mau berkorban? Ah, ini telah disampaikan kepada orang tua, kepada paman. Alhamdulillah nih, kalau kepingin berkorban, maka insya Allah Idul Adha, kita potong kambing, kita potong sapi, untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya dagingnya dibagi-bagikan. Kalau yang sesajen kan ditaruh, gak bisa dimakan sama manusia kedekat. Tapi memang diperuntukkan jin, penunggu di sana. Gantinya apa? Rasulullah SAW memberikan ganti kepada kita untuk membaca. Orang yang singgah satu tempat, dia khawatir ada yang mengganggu ini, itu hendaklah mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Maka diganti seperti itu. Sampaikan kepada paman, kakek, kalau tadi dikatakan ana khawatir ini dan itu, ya dengan cara yang baik-baik. Sampaikan kepada mereka, menurut yang ana pelajari kayak gini. Sampaikan kalau kita itu harus minta sama Allah Azza wa Jal, karena bumi ini milik Allah. Semua yang ada itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kalau bicara mau sesajen, udah ahsan sodakohkan. Duitnya itu disodakohkan. Bukan diberikan kepada jin. Kekhawatiran nanti akan bermasalah sama keluarga, itu resiko. Bagaimana Rasulullah SAW dikucilkan di kaumnya, disakiti, diganggu, bahkan upaya untuk membunuh Nabi SAW terjadi di kota Mekah. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah, diletakkan batu panas di atas perut, di atas dadanya. Tapi Bilal mengatakan ahadun ahad. Jadi usahakan cari momentum yang tepat, kemudian sampaikan kepada orang tua. Artinya jangan pas momentum taruh sesajen, tapi momentum ketika akan terjadi memberikan sesajen umpamanya, atau sesudah itu, mungkin itu menjadi momentum untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla ini. Kalau menerima itu yang kita inginkan, kalau mereka tidak mau menerima, akhirnya mereka memutuskan hubungan sama kita, sejatinya kita telah melaksanakan tugas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari ada WhatsApp nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ana pernah dan sering diberikan nasihat oleh orang tua atau mertua bahwasanya anak balita ketika sudah malam jangan melihat cermin atau melihat keluar jendela karena nanti diganggu oleh jin dan atau makhluk gaib. Menurut pengalaman orang tua dahulu seperti itu. Hukumnya bagaimana ya Ustaz? Apakah jika saya mempercayai termasuk syirik atau jika saya tidak mempercayai termasuk berdosa karena melawan orang tua atau mertua? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sebuah keyakinan itu dibangun di atas petunjuk. Di atas dalil ada landasannya. Kalau tadi dikatakan anak-anak balita kalau sudah malam itu enggak boleh ngelihat cermin. Ana baru tahu sih. Kenapa enggak boleh melihat cermin, wallahu alam. Kemudian enggak boleh
apa keluar melihat keluar ya seperti itu. Yang benar. Jadi kadang-kadang ada ilmu yang awalnya benar, ada landasannya, tapi karena sudah turun temurun akhirnya terjadi perubahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari atau Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyayatina tantashiru hina idzin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila malam itu datang, jadi sore mau maghrib tuh, malam itu datang, apa yang dilakukan? Tahan anak-anak kalian jangan keluar rumah. Jadi hadisnya menahan mereka keluar rumah. Jadi ketika mau maghrib nih jamaah. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya itu pada saat matahari mulai tenggelam. Kenapa imna'u? Kenapa disuruh menyelamatkan anak-anak dari luar rumah, suruh masuk ke rumah mereka ya? Fa inna syayatin, karena setan-setan pada saat itu sedang bertebaran. Terus sampai kapan? Disebutkan fa idza dhahabat sa'atun minal lail. Kalau sudah ya masuk ke malam hari beberapa saat, maka hendaklah diperbolehkan mereka untuk keluar lagi, nggak ada masalah. Setelah mungkin beberapa menit, seperempat jam atau setengah jam, entahlah saat yang memang tepat, maka biarkan mereka. Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh jadi yang dimaksud dengan setan-setan itu ya termasuk setan itu sendiri, binatang-binatang yang berbahaya ya. Dan subhanallah jemaah, ana merasakan kalau naik motor di antara tenggelamnya matahari itu kadang-kadang banyak serangga-serangga juga yang mengganggu. Jadi waktu itu waktu keluarnya setan-setan bertebaran, maka selamatkan anak. Setelah beberapa saat silahkan mereka untuk mereka mungkin keluar bermain. Adapun kalau dikatakan tadi nggak boleh ngelihat cermin ya, kemudian nggak boleh mengeluarkan kepalanya dari jendela, anda rasa yang seperti itu tidak dibenarkan. Artinya nggak ada masalah sih anak-anak lihat cermin. Dan untuk anak-anak yang keluar umpamanya di waktu maghrib pun usahakan mereka ditahan. Jadi ketika mau maghrib anak-anak tuh ditahan di rumah sampai ketika matahari tenggelam, udah mulai gelap, anak-anak mau bermain, silahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari Ukhti Indah, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, dulu ketika saya menikah itu kan pakai hitungan kayak weton gitu Ustadz ya. Itu juga apa termasuk kesirikan? Terus pas hamil dan ketika punya anak juga disuruh pakai kayak jimat-jimat apa gitu. Sama ari-arinya itu harus dikubur dan dikasih lampu-lampu gitu Ustadz. Terus apa yang apa ya pertanyaan tadi dek? Ya kan lupa. Ya itu aja Ustaz. Baik, mau barakallahu fikum. Barakallahu fik. Nah, mahabbati fillah. Di sini pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Sehingga kita benar-benar berdasarkan ilmu ya. Beberapa pertanyaan tadi kan ya karena tradisi dan budaya yang ada, memang ternyata Nabi SAW menyuruh anak-anak itu ditahan gitu loh. Karena memang setan sedang berterbaran pada waktu itu untuk menyelamatkan mereka.
Tapi kenapa kok kemudian jadi enggak boleh bercermin ya? Dicari ilmunya. Kalau memang ternyata enggak, Ustaz, betul ada hadisnya, ada penjelasannya. Ini loh. Oh, ya sudah kita amalkan. Karena boleh jadi anak enggak tahu, enggak pernah tahu gitu loh. Maka kita perlu dikasih tahu. Intinya beramal itu berdasarkan ilmu. Kalau tadi dikatakan menikah dengan weton ya. Ini termasuk tatoyur sebenarnya. Tatoyur itu kekhawatiran sial, merasa sial dengan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak menjadikan kesialan di sana. Jadi enggak ada hari buruk ya, hari naas. Dalam artian hari itu, waduh, kalau engkau menikah hari itu kayaknya berantakan pernikahan. Dari mana engkau tahu itu? Apakah memang Allah menjadikan tanggal itu sebagai tanggal yang berbahaya? Enggak ada. Semua hari hari baik ya. Memang orang-orang jahiliyah dulu mereka berpendapat ada bulan namanya bulan naas, bulan sial, yaitu bulan Safar. Ketika datang Islam, Nabi SAW mengatakan lah Safar, enggak ada istilah bulan sial itu, enggak ada. Yang ada itu bulan haram, bulan enggak bulan haram. Pokoknya seperti itu. Tapi kalau bicara weton tadi, mereka cocok-cocokin ya. Berapa banyak orang yang menikah wetonnya udah ketemu tapi bercerai. Tapi pernikahan mereka berantakan. Ini kalau bicara secara pengalaman orang, ternyata enggak benar weton itu. Dan secara agama memang enggak ada penentuan itu. Jadi menentukan kalender pernikahan itu ya usahakan dengan landasan. Ada orang yang menentukan ya nikahnya umpamanya tanggal 7. Kenapa tanggal 7? Ustaz, kalau akhir bulan mafi fulus, Ustaz. Nanti enggak ada yang bantuin gitu. Jadi penentuannya itu memang berdasarkan logika atau berdasarkan agama. Tapi kok berdasarkan khurafat, sesuatu yang tidak ada landasannya, maka enggak bisa jadi pegangan. Kemudian kita lihat jemaah kita di abad 21. Kita sekarang tahun 2022. Kalau hijrahnya 1443. Di masa seperti sekarang ini masih ada orang yang enggak kenal dengan angka 4. Ana sering ingatkan, kadang kala ana masuk lift enggak ada lantai 4. Emangnya gedung ini gimana? Ada 1 2 3 apa 4 yang enggak ada? 4. 4 ya, 4 yang enggak ada kan? Nah, terus 13, lantai 13 enggak ada. Emangnya mereka belajar hitung-hitungan di mana? Karena mereka belajar hitung-hitungan dari khurafat tadi, jemaah. Dari khurafat. Sehingga mereka khawatir. Kalau menikah tanggal 13, aduh berantakan. Nikah tanggal 4 berantakan nantinya. Siapa yang menentukan itu? Maka kalau ada orang yang melakukan seperti itu, hatu burhanakum. Enggak apa-apa. Kasih buktinya apa gitu loh. Karena memang ya tadi kita beragama bukan pakai perasaan ya. Apalagi pakai khurafat, pakai mimpi ini dan itu. Tapi itu yang berkaitan dengan tadi pernikahan dengan weton. Ketika lahiran, orang itu khawatir. Khawatir anak ini kena penyakit, kena bala. Akhirnya mereka karena tahu ini anak kecil, akhirnya mereka kasih jimat. Berkaitan dengan jimat ini, ada dua. Ada jimat yang dari ayat-ayat Allah yang ditulis ya, hadis-hadis Nabi yang ditulis kemudian diletakkan di anak tersebut. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi ada yang jimat dari mantra-mantra yang tidak jelas. Maka itu termasuk kesyirikan walaupun syirik kecil tadi. Maka bagi kita berusahalah untuk melakukan seperti yang lakukan Nabi SAW. Apa? Ruqyah anaknya. Bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammat min syarri syaitonin wa hama. Doain. Ini termasuk bentuk kita juga menjaga anak kita namun dengan tauhid, dengan memohon kepada pencipta langit dan bumi ini. Adapun berkaitan dengan ari-arinya, memang sesuatu yang terputus dari manusia, dari seperti ari-ari tadi, ya enggak ada masalah, dikubur, dihormatin dia. Dikubur supaya gak dimakan sama anjing atau apa. Tidak dibuang sembarangan. Tapi
bukan karena ada keyakinan-keyakinan. Oh, kalau enggak dikubur nanti bisa balik tengah malam di rumah umpamanya. Atau ketika dikasih lampu, tanyakan kenapa dikasih lampu. Anda usah dikasih lampu biar enggak dimakan sama kucing. Oh, kalau gitu tinggal didalemin aja supaya lebih aman. Tapi kalau dikasih lampu, enggak usah. Jadi malam hari itu nanti biasanya ada saudara yang datang. Atau kalau enggak ada lampu, enggak kelihatan di mana tempat ari-arinya. Ah, ini bicara tentang keyakinan. Kalau engkau muslim, dasar keyakinanmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Kalau ada landasannya, ya sudah kita jalanin. Jadi beragama ini mudah, enggak ruwet. Tapi kadangkala ada keluarga yang memaksa untuk melakukan itu. Karena apa? Oh, ini dari dulu nenek moyang, tradisi dan budaya. Kita seorang muslim itu boleh mengikuti tradisi dan budaya apabila tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena kalau di kuburan antum gak akan ditanya dari mana. Antum akan ditanya agama antum apa. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dunia bakal ditinggal. Maka tolong kalian berkaitan dengan keyakinan ini berlandaskan qala Allah qala Rasul. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fik. Selanjutnya dari pertanyaan dari Zoom untuk Rizky Setiawan. Naam, ahlan wa sahlan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Dulu orang tua ana saat masih buka usaha warpakan. Afan, waktu buka restoran makan? Ya, buka usaha warung makan. Ana pernah lihat di laci tempat usaha ada sesuatu kalau enggak salah seperti bawang atau tulisan-tulisan Arab cepat atau dibungkus aluminium foil dari orang katanya pintar. Terus saat anda lihat itu bukan main, tapi apa kayak angka-angka Arab gitu kurang. Iya, raja-raja gitu. Nah, ya, dulu anda juga aluminium dompet bungkus dari orang tua. Tahu ke orang tua. Untuk taubat dari dosa itu, dosa-dosa lain. Aku jika orang tua meninggal belum taubat, bawa dosa syirik. Masya Allah, barakallahu fiik. Taibah, ana berusaha untuk memahami pertanyaannya karena tadi terputus-putus ya. Mungkin intinya berkaitan dengan jimat-jimat ya. Jamaah rahimakumullah. Berapa banyak manusia yang ingin usahanya lancar. Sebagian jalannya benar, sebagian jalannya enggak benar. Sebagian datang ke dukun. Mau disebut orang pintar nanti dikasih jimat, kasih rajah-rajah macam-macam. Kemudian diletakkan di laci, diletakkan di mana? Pertanyaannya, apakah yang seperti itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Diarahkan untuk melakukan itu manusia? Itu menjadi sebab lancarnya usaha kita. Kalau di sana ada permohonan kepada selain Allah Azza wa Jal, maka kita melakukan syirik. Tapi ada orang yang pakai jimat itu, namun dia tidak meminta kepada selain Allah. Artinya dia juga enggak tahu dikasih jimat, dia taruh umpamanya. Tapi dia yakin Allah yang memberi, maka ini akan masuk ke syirik kecil. Tapi dapat mengantarkan kepada syirik besar. Maka tugasnya adalah menghilangkan itu semua. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara
berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilancarkan rezekinya, meninggalkan dosa tersebut, menghilangkan jimat-jimat tersebut. Bagaimana dengan orang tua kita yang meninggal dunia dalam kondisi mungkin mereka meninggal masih menggunakan jimat-jimat tersebut di usahanya? Maka semoga yang dilakukan tadi tidak sampai kepada syirik besar. Karena kita tahu kalau sudah syirik besar, enggak ada harapan masuk surga. Tapi kalau syirik kecil, maka tetap ada kesempatan orang itu untuk masuk surga Allah Azza wa Jal. Maka tetap didoakan orang tuanya selama kita enggak tahu ya. Yang kita tahu, ya ada jimat tersebut. Kita doakan orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga diringankan azabnya, semoga Allah mengabulkan doa-doa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi yang enggak boleh didoakan adalah melakukan syirik besar. Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh orang beriman, enggak boleh nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik, memohonkan ampun buat orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat mereka. Setelah ada kepastian mereka penghuni neraka, mati di atas kesyirikan. Jadi kalau tadi yang dilakukan tidak sampai syirik besar, maka masih ada harapan, anak-anak masih bisa mendoakan. Namun kalau ternyata syirik besar yang dilakukan, ya udah, kita enggak bisa doakan orang tua kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Bang Reza. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kuis Ustaz ya. Siap. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, izin bertanya. Ada seorang ibu yang belum dikaruniai anak, kemudian datang ke tukang pijit yang di dalamnya dibacakan doa agar memiliki anak. Apakah hal tersebut bisa dikatakan syirik? Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kita benar-benar harus belajar ya. Supaya kita tidak mengatakan syirik kepada sesuatu yang bukan syirik. Agar kita juga faham mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Kalau tadi dicontohkan datang ke tukang pijat dibacain doa ya, seperti apa? Enggak ada masalah. Karena kalau bicara doa itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan syirik itu memalingkan sesuatu yang hanya milik Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia berdoa memohon kepada Allah sambil dipijat, ditiup, dikasih air, dibacain Al-Fatihah, intinya semua yang dikerjakan adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Jadi tolong kita berhati-hati memilih pengobatan alternatif. Karena kadang-kala sebagian di antara mereka kelihatannya kok kayaknya syar'i ya, tapi kadang-kala enggak. Jadi ada unsur, masih ada unsur, suruh bawa telur kayak ini, suruh cari ayam, macam-macam. Tapi kalau sekedar dibacakan doa sambil dipijat, dikasih air yang udah dibacain doa, insya Allah itu tidak masuk ke dalam kesyirikan. Barakallahu fiik. Taib. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Gimana Bang Reza? Jazakallah khair. Boleh Ustaz, nanti akan dipandu oleh Ahli Rosian Ustaz dari Cipayung. Barakallahu fiik. Bang Rosian, udah siap belum nih? Dengar tidak, Mas? Masuk. Masuk suaranya. Nah. Baik, Ustaz, kita langsung mulai sesi quiz, Ustaz. Kayak video antum belum muncul ini, Bang. Belum dibuka. Belum boleh muncul. Sudah, Ustaz. Nah. Baik, bismillah para peserta kajian jamaah. Untuk sesi kuis hari ini, insya Allah pertanyaan akan disampaikan oleh Ustaz, dan bagi para peserta kajian, mohon disimak baik-baik pertanyaan dari Ustaz. Kemudian untuk yang menjawab, mohon untuk
melakukan raise hand. Ya. Kemudian nanti yang jawabannya benar akan dihubungi oleh admin atau bisa langsung cross-check melalui fitur chat. Baik, set, tahap 2. Baik. Dipersilakan untuk mulai kuisnya. Ini pertanyaannya langsung kan? Langsung jawab? Langsung jawab, Oke. Okay. Pertanyaan yang pertama, apa itu syirik? Kepada Hasan, dipersilakan. Baik, tidak merespon. Untuk Ummu Khawl Izzatul Hayya mungkin. Apa-apa? Baik, tidak merespon juga untuk baik, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, syirik itu menyekutukan Allah, yakni sesuatu ibadah yang seharusnya untuk Allah diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ada berapa macam syirik? Kepada Akhi Samsul Bahri, betul, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ada tiga macam syirik Ustaz. Yang pertama syirik akbar, syirik asgar, dan syirik khafi. Masya Allah. Atau syirik yang tersembunyi. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi sebagian ulama membagi syirik menjadi dua, syirik akbar dan syirik asgar, yaitu syirik besar, syirik kecil. Dan ada yang membagi tiga, memasukkan syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi ini bisa menjadi masuk syirik kecil, tapi juga bisa masuk ke syirik besar ya. Syirik tersembunyi seperti orang-orang munafikin, orang munafik itu di masa Nabi SAW, mereka orang-orang kafir sebenarnya, tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Taib, barakallahu fiik. Taib, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan tiga bahaya syirik. Kepada Akhi Dodi Triyudi, dipersilakan. Baik, belum respon untuk Chris mungkin. Atas nama Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal. Assalamualaikum baik Ustaz. Afwan, bahayanya dosa syirik ada tiga, yaitu satu menggugurkan amalan. Naam. Kedua tidak diterima amalannya, ketiga tidak diampuni dosanya Ustaz. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Amal yang sudah diamalkan gugur, dan kalau dia beramal juga enggak bakal diterima, dosanya enggak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Taib. Ana perlu tambahan jawaban lagi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan bahaya kesyirikan selain yang disebutkan sama Mas Dodi tadi. Untuk Chris, dipersilakan. Atas nama Chris. Bahaya kesyirikan yang dilakukan tidak dikabulkan doa yang kita lakukan terhadap Allah SWT. Nah, terus? Ditarik seri wajah dari kita. Ditarik seri wajah. Seri wajah dari kita. Ya, ya Ustaz.
Terus di akhirat kayak apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan di akhirat seperti apa? Menyesal perbuatan yang telah dia lakukan tersebut. Dia kekal di dalam neraka. Ya, dia kekal ya. Dan abadi. Kekal dalam neraka. Taib, barakallahu fiik. Ahsantum. Jadi, orang yang melakukan kesyirikan itu, dia akan kekal di dalam neraka, semua amalannya akan gugur, gak ada pintu ampunan buat dia sama sekali, kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan benar-benar dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya kezaliman yang paling nyata adalah kesyirikan. Taib, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan doa agar kita terlindung dari syirik. Nah, kepada Akhi Abdullah, dapat persilakan. Bismillah, doanya Nabi Ibrahim, Ustaz. Yang artinya, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Baik, ada satu doa lagi yang Anda minta. Doa yang diajarkan Nabi SAW supaya kita terhindar dari syirik besar, syirik kecil semuanya. Beliau mengajarkan doa kepada para sahabat agar kita terhindar dari melakukan kesyirikan. Nah, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Pada akhir Rasul Mojokerto, dipersilakan. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wastaghfir kalima la a'lam. Masya Allah. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku meminta ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Bang Reza, jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan kathiran. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Kami dari panitia kajian RSUD Puskesmas DKI Mengaji mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz dan seluruh pada tim SRB atas penyampaian ilmu yang disampaikan. Semoga bisa menjadi keberkahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah menyimak atas penyampaian ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami sampaikan, mungkin di lain hari kita dapat menyampaikannya kembali. Sebelum menutup kajian pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samad. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.